Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur. Kita kali ini berada di kawasan Bandar Kedung Mulyo Jombang. Nanti malam ada battle sound antara Brewok Audio dan Karisma Audio. jangan lewatkan kesorannya nanti malam, ya. Ini kita review tipis-tipis, keduanya masih dalam proses loading, proses pemasangan. Untuk brewoknya kali ini membawa kobrenya, itu pelanyarnya tidak dibawa. Saya sendiri belum pernah mengetahui suaranya secara langsung untuk yang kobra ini. Kalau yang planar kemarin sudah ini benar-benar luar biasa. Ntar kalau yang kobra ini belum tahu. Yaitu Karisma membawa berapa itu? Ya, nanti kita review di brewok dulu, nanti kita ke Karisma. Seperti ini telur. Untuk baku bre ini terisi komponen speaker dari Betavo, ya. Kalau yang planar kemarin itu kan berisi speaker RCF 21 in. Untuk yang kobra ini pakai speaker dari Betavo 18 in. Jadi membawa berapa ini? 1 2 3 4 8 16 24 box single. Dan untuk middle landarannya membawa ini horn rudal yang dipakai battle sumber sewu. Dan untuk middlenya ini campur, ya. Oke, dulur, berikutnya kita ke bagian sound Karisma. Suasana langitnya sangat cerah. Areanya sangat luas. Siap melenggelegar malam hari nanti. Maaf, barangkali ini agak kemeresek atau apa karena anginnya sangat kencang sekali di sini. Ini untuk Karisma membawa bob apa nih? Kayak mini scoop. Komponen apa ini, speaker Sound Queen PD18. Ini dulu untuk speaker ini pernah kita review tipis-tipis. Ini seperti ini, terus
grill untuk tipe yang subwoofer ini diusahakan memang harus lebar-lebar seperti ini, jempol saja masuk ya, biar tidak menghambat namanya suara yang keluar. Ini kru sedang prepare menyiapkan itu tadi power yang dipakai oleh Karisma. Sekarang kita lihat power yang dipakai oleh Brewok ini apa aja. Ternyata punya Karisma tadi bawa power dari Sound Queen full. Kalau yang ini pakai full dari pas slab. NX20000 Pro ini adalah salah satu power andalan dari sound yang dipakai untuk battle karena memang dayanya yang sangat besar. Oke, seperti itu aja dulu ya, jangan lupa subscribe-nya dan nantikan Jacksonnya kalau tidak salah ntar sore, ini acaranya nanti malam merapat di Jombang. Oke dulur, sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horek dari Jombang.